Siapa yang mula-mula membuat benda yang baik, dia dapat pahala. Dan tiap-tiap kali orang ikut dia buat baik, dia pun dapat pahala sebanyak mana yang ikut. Sebab tu tuan-tuan, sambil duk makan cucur tu, kuih tu, jangan duk kutuk. Ini je kuihnya pun. Ngap. Ada yang jenis tu? Ada jenis tu? Tak ada ke tepung ubi ke apa ke? Tak ada ke? Keripap je? Ngap. Tapi telan 2 biji. Keripap-keripap pun 2 biji dia balon dia. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca tajuk bab yang ke-83, bab maja'a fi qawlil ma'ruf. Kita petik daripada kitab Baharul Mazi jilid yang ke-13. Bab yang telah datang ia pada menyatakan cakap yang baik-baik. Baik, kita baca hadisnya bersama-sama. An Ali qala. Tolong ikut saya baca. An Ali qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannah ghurafan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha faqama a'rabiyun faqala liman hiya ya rasulullah qala liman ataba al-kalam وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. Baik, kita akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bilik-bilik yang terdapat di dalam syurga dan untuk siapakah rumah-rumah ataupun ghurafan yang di dalam syurga itu. Daripada Ali bin Abi Talib katanya, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah, bahwasanya di dalam syurga itu, ghurafan, ada beberapa bilik. Ghurafan maknanya bilik. Satu lagi kita sebut hujurat, bilik juga. Yura zuhuruha, yang mana daripada luar nampak, min butuniha, nampak kepada yang di dalamnya. Wa butunuha min zuhuriha, dan yang di dalam pula nampak akan di luarnya. Faqama, maka bangun seorang Arab Badui. A'rabiyun. A'rabi maknanya Arab Badui. Maka berkatalah Arab Badui tadi, faqala liman hiya ya Rasulullah, bilik-bilik macam tu untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, liman ataba al-kalam, kepada orang ataba yang baik al-kalam, perkataannya. Yang pertama untuk orang yang baik perkataannya. Kedua, wa at'amat ta'am, orang yang selalu memberi makan kepada orang. Wa ada masyam, kepada orang yang melazimkan berpuasa. Wa salla lillahi, dan orang yang bersalat kerana Allah. Bil laili, pada waktu malam. Wan nas, padahal manusia. Niyamun, sedang tidur pada waktu itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut 4 manusia yang akan memperolehi rumah di dalam syurga, bilik di dalam syurga yang serba indah. Tuan-tuan, hari ini kita duduk dalam surau. Tuan-tuan, yang di luar nampak di dalam, yang di dalam nampak di luar. Kita panggil cermin. Adakah bilik dalam syurga ni ustaz macam cermin dalam surau kita sekarang? Kita yang dalam surau ni nampak budak-budak duk main di luar. Yang budak-budak yang main di luar nampak kita yang duduk cokoh di sini. Adakah bilik tu macam itu ustaz?
Tuan-tuan, Nabi sebut macam tu bunyi dia, tapi bukan macam kita. Sebab Nabi sebut dah, gambaran dalam syurga ni tak pernah dapat kita gambarkan. Jangan tuan-tuan duk bayang cermin dalam syurga ni macam cermin kita ni. Cermin kita ni tuan-tuan, empuk pecah, tumbuk pun pecah, tutup pintu kuat sikit pun pecah. Dalam syurga tak ada pecah-pecah macam ni. Dalam syurga bukan cermin kita ni tuan-tuan, ada yang nipis, ada yang tebal. Dalam syurga ni kita tak tahu. Mungkin daripada permata, daripada yakut, daripada permata-permata yang tidak terhingga, yang tak terbanding kepada kita, bandingan dia, kecantikan dia. Pendek kata tuan-tuan, tak sama dengan apa yang kita ada. Tak pernah terbayang dengan kepala otak kita akan nikmat yang terdapat di dalam syurga. Maka ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang boleh masuk dalam bilik yang cantik ni? Siapakah yang berhak dapat bilik ni? Maka Nabi sebut, semua orang boleh dapat. Semua orang boleh dapat. Nabi sebut dalam hadis yang lain, syurga ni semua orang boleh masuk, melainkan orang yang tak nak. Ulang balik. Syurga ni siapa pun boleh masuk, melainkan orang yang tak nak masuk syurga. Siapa pun boleh masuk. Bukan yang masuk syurga ni tu imam je tuan-tuan. Hak tak jadi imam boleh masuk syurga. Ada disebut situ untuk siapa bilik-bilik tu? Imam. Ada disebut. Imam pun dia tak sebut, Bilal pun dia tak sebut, penceramah pun dia tak sebut. Dia tak sebut lah tuan-tuan. Yang boleh dapat bilik-bilik itu ialah orang yang membuat Facebook live. Ha? Tiga orang ni yang boleh masuk tuan-tuan. Dia tak sebut. Dia sebut umum. Siapa-siapa pun boleh masuk. Siapa dia? Yang perkataan dia baik. Siapa dia? Yang selalu jamu orang makan. Siapa dia? Orang yang sentiasa berpuasa. Siapa dia? Orang yang rajin bangun malam untuk bersolat. Bukan rajin bangun malam kencing. Itu dah betis. Lain tuan-tuan. Bangun semayang. Bukan bangun pergi bilik air, pergi ke tandas. Saya tiap-tiap malam bangun ustaz. Makcik kencing manis ustaz. Itu lain tuan-tuan. Saya nak cerita kepada tuan-tuan bahawa Nabi Muhammad datang kepada kita, dia tak bawa budaya pemisahan gender. Laki-laki lebih baik daripada perempuan, dia tak sebut. Dia tak sebut, cuma dalam Quran sebut ar-rijalu qawwamun. Laki-laki itu memimpin. Tapi dia tak sebut pun laki-laki lebih darjat daripada perempuan. Tak juga. Siapa-siapa pun boleh masuk syurga, baik laki baik perempuan. Jadi makcik-makcik jangan duk faham seronoklah orang laki-laki. Demalah sembahyang Jumaat. Demar jadi imam, demar jadi bilal, demar jadi penceramah, demar semuanya. Senanglah demar tu masuk syurga. Makcik-makcik jangan cakap macam tu, makcik. Okey. Apa hal ustaz cakap Perak malam ni? Ata Perak menang. Tuan. Ada berada sebut dari ustaz, kita juara. Iyalah juara tuan. Semangat berada tu ustaz, kita juara ustaz. Astagfirullahalazim tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab ada orang perempuan kata seronok lawan laki-laki, dia orang dapat sembahyang Jumaat. Orang perempuan tak wajib sembahyang Jumaat, macam mana kami nak lebih pahala? Senang lawan laki masuk syurga. Di surau kami ni ustaz ada empat tu imam. Semua laki apa salahnya bagi dia seorang pada perempuan ustaz. Oi. Makcik nak jadi liberal ke apa ke? Nak jadi liberal pergi Afrika, pergi Amerika. Dah ada dah masjid untuk liberal. Perempuan jadi imam. Makmum laki-laki satu sah dengan perempuan. Bilal perempuan pula. Ha, itu liberal punya, sesat barat tu tuan-tuan. Allah Ta'ala ni dia meletakkan kepada kita pada satu-satu kedudukan dia. Meletakkan sesuatu yang sesuai pada kedudukan itulah dipanggil sebagai adil. Tetapi akibat daripada keadilan itu, semua orang boleh masuk syurga. Bukan maknanya laki-laki jadi imam, perempuan tak boleh jadi imam pada laki-laki. Maka dia menidakkan perempuan. Tidak. Kerana menjaga maslahah orang perempuan. Menjaga kebaikan untuk orang perempuan. Menjaga kehormatan untuk mereka. Dan menjaga juga hati bagi laki-laki.
Tetapi sembahyang laki-laki dan sembahyang perempuan sama saja nilainya di sisi Allah. Walaupun perempuan sembahyang balik sana, ada berlangsir-langsir lagi, pahalanya sama. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, surah Al-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasab bilhaq wa tawasab bisabr. Empat benda. Siapa yang paling untung? Siapa yang takkan rugi? Siapa yang paling bagus? Siapa yang boleh dapat syurga? Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang berdakwah pada jalan yang benar, dan orang yang sabar. Empat benda ni. Yang ini yang disebut sebagai kunci syurga. Banyak tuan-tuan sebut tentang kunci syurga ni. Tajuk kita tujuh kunci syurga. Dalam hadis tak sebut pun tujuh kunci syurga. Itu kata-kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri yang sebut tujuh kunci syurga. Dengan ilmunya, dengan yakinnya, dengan amanahnya, dengan jujurnya, dengan sidiknya. Itu anak kunci syurga. Buka pula ulama lain pula, dia kata anak kunci syurga itu sembahyang pula. Buka pula yang lain pula, anak kunci syurga itu ialah taat pada mak bapak pula. Macam-macam tuan-tuan. Kita balik pada hadis Nabi SAW. Yang terang-terang daripada Nabi SAW. Siapa yang boleh masuk syurga? Ni hak kita nak baca malam ni. Baik, ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Cakap yang baik dan perkataan yang elok itulah yang bagus. Dan terpuji pada syarak mengeluarkannya oleh seseorang. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik. Bercakap yang baik ini orang Arab sebut apa? Atabal kalam. Cakap yang baik. Nabi sebut itu syarat kesempurnaan iman. Sebab ada orang faham syarat kesempurnaan iman ni macam-macam. Saya malam ni main ceramah pakai baju kemeja. Ada belang-belang pula entah. Songkok pula hitam. Tinggi pula tu. Nama dia GST. Geng songkok tinggi nama dia. Tengok pula Tok Imam kita ni, jubah putih, serban putih, janggut pun putih. Antara saya lah dengan Tok Imam kita, nampak hak mana kuat iman tuan-tuan? Cuba jawab. Tok Imam lah. Dia jubah dia putih, janggut dia putih, serban putih, dia pun putih. Saya ni songkok hitam, baju kelabu, muka pun hitam. Janggut pun hitam. Oh, Tok Imam tu, iman lebih kuat pada Ustaz Kazim. Sebab apa? Penilaian iman kita letakkan kepada penampilan. Tapi Nabi tak pernah meletakkan iman pada budaya penampilan kita. Nabi tak sebut. Tak ada dalam hadis Nabi sebut, siapa yang mempunyai ekor serban yang panjang, dialah yang lebih iman dia. Nabi tak sebut. Nabi sebut orang yang beriman tu apa dia? Mulut dia baik. Kalaulah serban itu lambang iman, makcik-makcik ni confirm tak beriman. Mana boleh pakai serban? Kalaulah iman tu lambang orang beriman, yang paling kuat iman siapa? Nuh ada satu kaum tak pernah buang serban. Tidur dengan serban, main hoki pun dengan serban, tuan-tuan bayangkan. Yang mana faham, faham, tak faham sudah tuan-tuan. Sebab itu kena faham betul-betul di antara penampilan dengan amalan. Penampilan boleh dibuat-buat. Kalau kita duduk dalam satu budaya, kita boleh ikut budaya dia. Tetapi tuan-tuan, yang Allah letakkan syarat iman itu apa? Syarat kesempurnaan iman itu apa? Sehinggalah dengan itu boleh masuk syurga. Atabal kalam. Cakap yang baik-baik. Jadi berhati-hati tuan-tuan, dalam hadis banyak. Letak syarat-syarat kesempurnaan iman ni banyak hadis. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Sesiapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Jadi tuan-tuan, kalau tetamu datang rumah tuan-tuan, tuan-tuan tak layan dia,
Sebaliknya tuan-tuan duduk zikir, belum sempurna iman. Tetamu datang duduk atas sofa, kita pula baru habis sembahyang asar, pukul 6:30. 6:30 sembahyang asar balik kerja. Duduk sekejap, ya Din, aku nak berzikir. Subhanallah, subhanallah. Belum sempurna iman. Engkau dah habis sembahyang, engkau berdoa dah lebih kurang, engkau layan tetamu engkau. Melayan tetamu itu syarat sempurna iman. Berbuat baik pada jiran, syarat sempurna iman. Menyayangi sesama Islam, syarat sempurna iman. Sampai Nabi sebut, la yu'minu ahadukum, tak beriman di kalangan kamu, sehinggalah kamu sayang pada orang lain macam kamu sayang pada diri kamu sendiri. Maknanya kalau kita membenci sama-sama kita, sumpah seranah sama-sama kita, dengki sama-sama kita, belum beriman kita tuan-tuan. Walaupun ekor serban kita mengalahkan Wong Fei Hung panjang lebih pada Jackie Chan tuan-tuan. Sebab Nabi tak tengok pada berapa panjang janggut dia. Yang Nabi tengok ialah, engkau layan tak jiran kau? Engkau layan tak anak isteri kau? Engkau layan tak amalan kau? Yang ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, dan berilah berita gembira kepada orang beriman dan orang yang beramal saleh. Dua ni dipanggil sebagai the twins. Ayat berkembar. Ada iman, ada amal. Kalau iman ada, amal tak ada, tak pakai. Kalau amal ada, iman tak ada, tak pakai. Dua-dua kena ada. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan solat, bayar zakat. Dua-dua ni pun dipanggil ayat berkembar. Engkau semayang, kau kena bayar zakat. Kalau kau semayang, zakat engkau tak bayar, tak ada makna semayang kau. Kalau kau bayar zakat, semayang kau tak buat, zakat engkau tak ada makna. Dua-dua ini dipanggil sebagai ayat yang berkembar, tuan-tuan. Termasuklah ayat yang kita baca sekarang. Wa basyiril ladzina amanu tadi. Wal asri illal ladzina amanu tadi, menunjukkan bahawa iman dan amalan. Okey, baik. Maka dia sebut di sini tentang perkataan yang baik. Maka apabila berjumpa dengan saudara-saudara, pertama, mahulah bercakap manis. Cakap manis. Jangan bila jumpa dengan orang terus perli dia. Aku ingat kamu dah mati, Din. Nampak? Dia pula baru bergaduh dengan isteri dia. Kita pula buat lawak lebih kurang. Hidup lagi kamu, Mat. Aku ingat dah mati kamu, Mat. Ayuh, sambil buat lawak je, penampar kita tu melekat lima jari dia. Ayuh, aku gurau tak boleh ke? Gurau boleh gurau, bab mati hidup jangan main-main. Sebab tu bila jumpa orang, cakap elok-elok. Assalamualaikum, Din. Waalaikumsalam. Ya Allah, lamanya aku tak jumpa kau, Din. Rindulah aku pada kau. Kan bagus. Jumpa dengan dia, ya Allah, kat tipa badan tak naik langsung, kecil molek macam dulu juga. Ya Allah. Terus kat tipa tanya, engkau dah makan ke belum? Nampak? Ini akak-akak jumpa dia, terus akak tanya, ya Allah, kat tipa gemuknya sekarang. Akak-akak, perkataan itu adalah perkataan yang paling perempuan benci, gemuk. Gemuknya engkau, jangan sebut. Marah dia. Walaupun dia gemuk, tetap kena cakap, ya Allah, comelnya kau. Nampak? Yang kedua, jangan kata pada dia, bila nak kahwin? Abang-abang, hari ni kalau abang-abang silap tanya, bila nak kahwin, dia semelih kita tu. Jiran tanya, bila nak kahwin, Din? Dia tak sabar, dia lompat rumah jiran, dia bunuh jiran dia. Hanya kerana bila nak kahwin, bila nak kahwin, bila nak kahwin. Sensitif bagi dia. Yang ketiga, jangan tanya pada dia bila nak beranak. Ni, kita ni orang lelaki-lelaki suka tanya. Asal jumpa kawan tak kahwin, bila lagi kau nak kahwin, Mat? Takkan nak biar buruk dalam kain, Mat? Nampak tak? Subhanallah. Itu orang tak beriman cakap tu. Kadang-kadang dia tanya pula, bila nak beranak, Tun? Asyik mak kau je beranak, Tun. Kecil hati, Tun tadi. Banyak lagi benda lain boleh tanya bila jumpa. Kapal terbang Indonesia tu berapa ramai yang meninggal? Ada lagi tanya tuan-tuan. Banyak lagi tuan-tuan. Bulan 12 ni musim apa ya? Musim kelapa. Dah cakap sudah. Tak payah nak bercakap satu benda yang bila bercakap dengan dia, tak mau. Bercakaplah dengan perkataan manis dengan dia.
Seronok jumpa awak. Ya Allah, rindu pada awak. Bagaimana anak awak? Anak awak yang sulung buat apa? Isteri awak buat apa? Jangan tanya depan isteri dia pula, Din. Dah berapa bini sekarang? Dah penampau pula. Sebab orang kita ni tak pernah berhenti daripada bergurau. Ada masa kita boleh bergurau. Ada masa kita tak payah bergurau. Tuan-tuan nampak belakang kita ni mimbar. Mimbar. Tok Imam baca khutbah hari raya. Dengan jubah hitam dia, serban putih dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang makmum tu betul-betul duduk sah di tengah tu. Dia tengok imam tu. Ini kawan aku dulu ni. Sama-sama skodeng dengan dia. Sekarang jadi imam ni. Sama-sama minum air ketum dengan dia lah dulu. Macam mana boleh jadi imam lah? Hebat. Habis sembahyang raya, habis baca khutbah raya, imam turun, dia bersalam. Assalamualaikum, Din. Jadi imam kau, Din. Dia tak minum air ketum ke? Depan pengerusi masjid, depan datuk timbalan pengerusi, mampus punya soalan, tuan-tuan. Terkebir-kebir mata tu imam tu, nak jawab apa tuan-tuan? Ini orang tak reti, dah jadi imam, patutnya kau belajar daripada dia. Daripada sama-sama minum ketum, sekarang dah naik pangkat jadi imam. Engkau sampai sekarang pergi dah ketum lagi. Jangan kita tanya dekat dia, ya Allah, kau dah imam dia, boleh cahaya kau ni dia. Orang macam ni tuan-tuan, angkat dia 4 orang tak di luar. Dia tak reti bagaimana nak hormat orang, bagaimana nak membesarkan orang. Orang macam ni nak dapat syurga jauh tuan-tuan. Perkataan yang terbit pada dia adalah perkataan buruk. Isteri masak saja, isteri tak buat apa, buat apa pun buruk perkataan dia. Isteri letak sayur pada dia. Sayur kangkung masaknya goreng. Yang ni pula lemak cili api. Mana ikan gorengnya? Ikan goreng tak ada abang, makan sayur pun cukup lah dengan masak lemak tu. Oi bodoh. Dah aku ni suka makan ikan goreng. Ikan goreng lah takkan aku nak ajar je. Bengap sangat apa kamu? Udahlah bodoh, tambah bengap pula. Tegur pula depan mak mertua, pak mertua. Isteri tu duduk menitik air mata tu sambil duduk goreng ikan. Jatuh air mata dalam kuali tu. Ceng, ceng, ceng tu. Tak pandai menjaga hati. Nak minta goreng ikan goreng ke apa, bukannya bodoh bengap. Bila tengok tak ada, mama, ikan goreng tak ada eh? Itu je. Ikan goreng tak ada eh? Tak ada bang. Oh, tak apalah. Cukup, isteri faham lah suami nak. Nidak dengan bodoh sebut, bengap sebut, depan anak, depan mak, depan mertua. Orang macam ni tuan-tuan, dia bukan atabal kalam. Saya dah cakap dah pada tuan-tuan, dengan isteri kita, kalau nak minta sesuatu, tak payah tengking. Tuan-tuan hanya perlu tunjuk muka welfare. Nak minta duit, tak payah tengking. Weh, beda. Minta duit. Pertama kali tuan-tuan, selalu datang kedai runcit bibah. Allah, senang betul nama kedai tuan-tuan. Selalu kedai runcit hebat lah. Macam-macam al kat depan, as kat depan. Mari tempat tuan-tuan tu, kedai runcit biba. Selambut betul tu. Oh, senang ingat. Sampai mati senang ingat tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni nak minta sesuatu pada isteri kita tengking. Biba. Duit. Dia bagi, tapi dia tak reda. Nak minta hanya buat muka welfare je. Saya kata dah dulu. Pergi kerja naik motosikal. Motosikal rosak, tak dapat duit nak repair. Jalan kaki je. Tinggal motor di rumah. Turun flat jalan kaki. Abang, helmet. Tak apa abang, jalan kaki je. Motor? Motosikal rosak. Kenapa tak repair? Duit tak ada sayang. Tak apalah, bukannya jauh pun, Kajang je. Astagfirullahalazim. Zaman Sara ke Kajang tu biar penting kau. Agak-agak isteri nak biar ke? Dia tak biar. Dia mesti ambil duit nak pergi repair abang. Dia hanya buat muka welfare je. Suara pun suara sedih. Jadi akak-akak berhati-hatilah. Kalau suami buat muka sedih tu, ada maknalah tu. Baik, kemudian dia sebut kepada kita, tegur siapa yang elok. Okay? Tegur siapa yang elok.
apa-apa teguran yang menyukakan hati dan menjadi berkasih-kasihan itulah yang sentiasa membawa berhubung silaturrahim. Maka orang yang memperbuat demikian adalah baginya sebuah mahligai yang megah di dalam syurga yang disediakan oleh Allah sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Ali qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafan yurazuhu ruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Diriwayatkan daripada baginda Ali karamallahu wajhah, katanya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di dalam syurga itu ada beberapa bilik yang boleh nampak orang-orang di luarnya daripada dalam dan nampak pula orang-orang di dalam daripada luarnya. Oleh sebab dinding itu sebagai permata yang tiada bandingannya di dalam dunia. Masya Allah. Jadi tuan-tuan jangan duk bayangkan dinding macam cermin masjid kita ni. Tak. Dia dibuat daripada permata yang tiada bandingannya. Habis tu ustaz, kalau dah duduk dalam bilik, orang luar nampak yang dalam nampak di luar, apa maknanya bilik kami ustaz? Tuan-tuan ingat dalam syurga ni ada kaki skodeng ke? Dalam syurga tak ada siapa nak pergi tengok orang banyak. Dia layan hai dia. Tak ada siapa yang jahat hati perut. Tak ada siapa yang busuk hati dia. Tak ada siapa yang jahat mata dia. Tak ada siapa yang jahat telinga dia. Dalam syurga baik-baik belaka tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Inilah satu tempat yang disediakan kepada kita. Yang pertama untuk siapa? Untuk orang yang baik perkataan dia. Maka amatlah sentosa orang-orang yang tinggal di rumah itu. Dengan hiasannya. Dan dengan anak-anak bidadarinya. Maka apakala didengar akan Nabi perkataan Sayyidina Ali. Maka bangunlah seorang laki-laki. Faqama a'rabiyun. Faqala liman hiya ya Rasulullah. Qala liman atabal kalam. Maka bangunlah seorang Arab Badui bertanya. Bagi siapakah yang empunya bilik-bilik itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah. Bagi orang-orang yang memanis ia akan cakapnya. Yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang memaniskan bercakap dan memaniskan muka pada saudara-saudaranya itu disuruh oleh syarak. Tambah-tambah tuan-tuan, kita ni jadi penceramah. Penceramah ni kenalah cakap dengan bahasa yang sopan. Sebab dia jadi contoh. Dia jadi ikutan. Apa yang dia pegang, apa yang dia cakap, anak murid dia pegang. Sebab itu di dalam pengajian kita ada beberapa jenis guru. Ada yang dipanggil sebagai karung ilmu. Karung ilmu. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali membicarakan orang yang dipanggil sebagai karung ilmu. Tanyalah apa pun pada dia, dia mampu mengeluarkan ilmu pengetahuan, gedung ilmu dia. Ada yang keduanya dipanggil sebagai alim ulama. Alim ulama ialah ulama yang mengamalkan ilmu dia. Dua ni tuan-tuan, satu nama dia karung ilmu. Tanya apa pun dia boleh jawab. Satu lagi ialah ulama, orang yang ada ilmu dan mengamalkan ilmu dia. Maka dia dipanggil sebagai ulama. Baik. Jadi di dalam kita menyampaikan kuliah kita, apa benda pun cakap, cakap yang baik-baik. Bila kita bercakap yang baik, jangan maki orang. Maka orang akan ikut kita. Sebab itu kalau kita nak tengok guru yang saya sebutkan tadi, ada guru yang dipanggil mursyid. Apa dia mursyid? Guru yang membimbing anak murid dia jadi betul-betul baik. Nama dia mursyid. Bagaimana nak tengok guru yang mursyid? Tengoklah pada anak muridnya. Tengok anak murid, maka kenallah mursyid atau tidak gurunya. Bagaimana nak tengok guru yang mursyid? Tengok anak murid. Siapa boleh kesan? Yang boleh kesan ialah orang yang berdamping dengan anak murid. Orang yang boleh berdamping itu dia boleh kenal ada ataupun tidak perubahan pada anak murid dia. Pertama, apa perubahan dia? Sebelum dia belajar dengan guru dia, dia adalah orang yang mulut jahat.
Maki, haram jada, setan, babi, bengong, biul. Semua benda dia sebut. Selepas dia belajar dengan satu guru, dia dah tak sebut dah benda-benda itu. Mulut dia jadi yang baik, maka guru dia itu mursyid. Jadi akak-akak boleh cek tengok. Suami kita ni lepas belajar, makin kuat maki ke makin diam? Makin kuat pula maki, guru dia tak mursyid. Tapi kalau suami kita, kalau kita ni tuan-tuan, dulu kuat maki. Tak guna, bodoh, bewak, semua dia sebut belaka. Balik bayar pun dia sebut. Lepas dia belajar dengan satu guru, dia jadi orang yang baik. Kejap-kejap selawat, kejap-kejap astagfirullahalazim. Allahu akbar, subhanallah. Tak sebut dah maki. Siapa guru dia pergi belajar? Yang kedua, macam mana nak cari guru yang mursyid? Sebelum belajar, kedekut yang amat. Jangan kata dengan orang lain, dengan diri dia sendiri pun kedekut. Jangan kata dengan orang lain, dengan anak isteri dia pun kedekut. Tetapi satu hari dia belajar dengan satu guru, suami dia jadi seorang yang pemurah. Tidak lagi bakhil, tidak lagi kedekut. Itulah guru yang mursyid. Cari guru dia. Tetapi kalau dulu dia adalah kedekut, sekarang bertambah-tambah kedekut, maka guru itu tak mendidik dia dengan mursyid. Guru itu tak payahlah pergi belajar dengan dia. Ini dia tuan-tuan, nilaian dia. Tapi sayang, hari ini penilaian di dalam menuntut ilmu, bukan lagi mursyid tak mursyid. Penilaian dia ialah geng tak geng. Kalau geng aku ikut, kalau tak geng aku tak ikut. Budaya geng pula, parti mana, sokong belah mana, kalau bukan parti aku tak mau ikut. Ha, ini pencacai punya ustaz, tak payahlah. Ni makan dedak punya ustaz, tak payahlah. Padahal ustaz tu makan nasi. Habislah tuan-tuan, akhirnya ilmu yang penting, yang boleh mengubah jiwa kita, kita tak dapat ilmu ni. Ataupun kita ikut dengan ikut sebab mengantuk dan tak mengantuk. Aku boring lah dengan ustaz tu. Pasal? Boring lah. Mengantuk. Ustaz tu best. Lawak saja. Nampak tak tuan-tuan? Nilaian zaman sekarang. Sebab tu kita nak belajar ni tuan, belajar betul-betul. Belajar elok-elok. Di antaranya ialah manis bercakap. Peniaga manis bercakap. Tok Imam manis bercakap. Tok Bilal manis bercakap. Pemimpin lagi-lagilah manis tuan-tuan. Waktu dekat pilihan raya je lah. Nah? Ustaz manis bercakap. Suami manis bercakap. Peniaga manis bercakap. Kalau semua orang manis bercakap, maknanya dia nak syurga. Tapi kalau kita malas cakap, masam pula bercakap, kasar pula bercakap, kita ketahui bahawa kita telah menolak syurga. Dan bertemu dengan manis muka dan memberi salam serta sambut apa cakapnya dengan kalam yang manis dan menyukakan hatinya. Tuan-tuan, benda ni kita lihat bila kita bercakap dengan orang yang kita tak suka. Kalau dengan orang yang suka, kita layan habis-habis. Bergurau, berbual. Nak tengok baik tak baik, bukan dengan kawan baik. Dengan orang yang kita tak ngam. Tetap kita layan dia. Tetap kita salam dengan dia. Tetap kita senyum pada dia. Ini yang dikatakan orang baik. Orang baik ni tuan-tuan, bukan baik pada orang yang baik pada dia. Yang dikatakan benar-benar baik ialah dia berbuat baik pada orang yang tak pernah berbuat baik pada dia. Abang, abang tolong dia tu abang. Dulu kita buat kenduri, dia tak datang tolong kita pun abang. Abang sekarang abang tolong anak dia nak kenduri, abang sibuk pula. Apalah abang ni? Abang tu bagus. Dia tak ada sifat dendam. Tak boleh macam itu. Dia tak tolong kita, kita bukan minta pun. Yang ni abang tolong dia sebab dia jiran kita. Yelah, dia pun jiran kita. Kita susah tak ada dia tolong. Tak apalah, itu dia. Kita jangan ikut dia. Kita tolong kerana Allah. Masuk waktu lah. Saya ni tuan-tuan, kalau azan saya berhenti tuan-tuan. Sebab azan ni menyuruh kita untuk semayang. Tapi masjid ni sekejap sangat start, tak apalah azan lah. Tapi kalau biasa saya tempat lain, kalau tengah kuliah azan, memang saya stop. Sebab azan tu menyuruh kita sembahyang, bukan menyuruh masuk. Masuk waktu dengan jam tuan-tuan. Wallahu a'lam, tunggu kejap.
Jangan disakiti hati saudara itu dengan cakap sindiran ataupun git. Ini tuan-tuan tulisan Jawi, ejaan dia gayata git, tapi pengarang kitab ni dia translate dalam bahasa Roman kita ni giat, bukan giat. Orang Perak sebut git. Baharul Mazi ni tuan-tuan, penulisnya ialah orang Perak, orang Lubuk Merbau. Sebab tu dia dipanggil Idris Al-Marbawi, Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, orang Lubuk Merbau. Jadi banyak tulisan dia diambil daripada bahasa Perak lama. Bahasa Perak lama di antaranya ialah git, git menggit. Git menggit ni tuan-tuan maknanya ialah perli memerli, sindir menyindir, kutuk mengutuk. Itu dipanggil git dalam bahasa Perak lama tuan-tuan. Atau mendatangkan apa bual yang haram dan makruh, maka apabila engkau perbuat demikian, nescaya mendapat balasan yang besar di negeri akhirat. Saya dah sebut pada tuan-tuan tadi, kalau sama-sama geng kita, memang kita kita layan dia, dah kawan, kenal, baik. Yang menjadi cabaran kita ni ialah bila kita tak kenal dia, tak apa nak baik dengan dia, macam mana nak cakap dengan manis muka? Contoh paling mudah saya sebut tadi tentang yang dikatakan orang yang sempurna iman ialah orang yang melayan tetamu. Tetamu terbahagi pada dua. Pertama yang dijemput, kenduri kahwin, tahlil, kesyukuran, arwah. Jemput datang, kenduri hari jadi, kenduri masuk rumah, naik buaya, anak macam orang Melayu ni kenduri. Tetamu tu datang, itu dipanggil tetamu dijemput. Yang kedua, tetamu tak dijemput. Tiba-tiba dia datang, duduk depan pintu pagar tu, assalamualaikum. Siapa pula datang? Panjang tengkuk, siapa pula datang? Antara dua tu, mana yang tuan-tuan nak layan? Sudah pasti yang dijemput itulah yang nak layan kau-kaunya. Yang tak dijemput, layan apa pula? Buffalo. Kau lawan buffalo tuan-tuan. Kau-kau punya layan. Maka di sini nak letak iman tahap mana. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok dalam kitab, dia sebut kepada kita bagaimana melayan tetamu. Pertama, layan dia bercakap, berbual dengan dia, berbalas cakap. Jangan dia tanya sepatah, kita jawab sepatah. Macam mana Din? Engkau sihat sekarang? Bolehlah. Anak-anak kau macam mana? Ada. Yang sulung di mana? UITM. Yang nombor dua? Serenti. Oh.
Hujan ke sekarang ni? Ada juga hujan. Apa lagi aku nak tanya kat Din ni? Ha, nampak tak tuan-tuan? Sampai tak reti nak tanya dah. Sebab tak mesra. Cuba tanya. Sihat kau Din? Alhamdulillah. Macam inilah, habis hujan-hujan ni batuk juga. Kena hujan sakit kepala. Baru ni pun aku demam. Tapi hari ni dah okey dah, nampak. Anak kau pergi kat mana sekarang Din? Anak aku UITM. Adik dia tu USM. Yang bongsu tu sekolah sains. Alhamdulillah lah. Ini dia orang kat asrama, kat kolej, tak ada yang balik pun. Hujan ke sekarang Din? Allah, tiap-tiap petang hujan. Ay, ya Allah, musim dia gamaknya. Kan seronok nyimbang. Ini buat muka blur je. Ada juga. Isteri kau mana Din? Entah. Mana pergi entah. Entah. Entah disebut tuan-tuan. Orang macam ni jauh daripada sifat yang baik. Yang kedua, bila datang tetamu, apa dia? Jamu makan. Letak jamu makan. Dah 3 jam, 2 jam tetamu duduk, dia balik. Nak balik, Mat? Balik dah. Ya Allah, tak ada minum apa pun. Nampak tu? Rasa nak cekik je tu rumah tu. Aku dah duduk 2 jam, tiba-tiba bila aku nak balik, kau cakap, ya Allah, tak sempat nak minum. 2 jam kau buat apa? 2 minit patut dah sampai air. 2 jam. Ni perangai orang kita. Serupalah kalau meninggal. Berapa ramai kalau meninggal orang sakit? Din, Pak Tempe dah meninggal, Din. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Bila? Pukul 12 tengah hari tadi. Ya Allah, tak sempat aku ziarah dia. Cadangnya petang ni nak tengok. Padahal Pak Mat Tempe dah 6 bulan terlantar, tuan-tuan. 6 bulan kau buat apa? Tiap-tiap hari lalu depan rumah dia. Kau tak ziarah pun. Hari ni dia meninggal. Ya Allah, cadangnya petang ini aku nak pergi tengok. Kalau tak mati Pak Mat Tempe tu, petang tu pun tak datang ni, tuan-tuan. Ni perangai orang kita. Yang ketiga, tunjuk dia mana kiblat. Tetamu datang rumah kita, tunjuk kiblat mana. Kau kalau nak semayang ni, Mat, kiblatnya straight je. Aku dah tanda dah, dah nampak tanda dah, ikut je ni. Jangan dia tanya pula, mana kiblat rumah kau, Mat? Kiblat ya. Hari itu mak aku datang belah sini, rasanya dia semayang. Kamu belah mana pula? Aku belah mana-mana boleh, kata dia. Astagfirullahalazim. Rupanya tak semayang, tuan-tuan. Uruhara punya tuan rumah. Tak adanya semayang. Yang keempat, tetamu datang rumah kita, tunjuk tandas mana. Jangan sampai dia tanya, nak tumpang tandas? Tak payah. Letak je dia. Tuan Haji, kalau nak ke tandas, saya tunjukkan. Itulah adab melayan tetamu. Tunjukkan, ini tandas Tuan Haji. Kalau Tuan Haji nak ke tandas, nak ke tandas. Ini tandas. Serik je dapur tu, belah kanan. Dapur kiri, Haji masuk kanan. Kalau tandas tuan-tuan tu canggih terlebih, cakap kat dia. Sebab hari ni tandas canggih-canggih tuan-tuan. Orang kaya-kaya semua tandas ni, ya Allah. Button saja banyak. Semua push belaka. Daripada kereta dia sampai ke tandas, semuanya push-push. Setengah orang dia tak tahu tuan-tuan. Di rumah dia tandas cangkung. Mari rumah kita, tandas duduk dia menung. Kalau aku duduk atas tandas ni, siapa duduk sebelum aku eh? Kata dia. Geli aku, kata dia. Lalah dia mencangkung atas tandas duduk. Tak kepecah tandas tu. Terbelah dua tuan-tuan. Dengan punggung dia pun terbelah sekali. Ada tandas tuan-tuan yang Allah canggih terlebih. Macam baru ni saya pergi ceramah di Jepun tuan-tuan. Canggih terlebih. Oh. Setengah jam saya duduk dalam tandas tu, duduk cari button. Tang mana aku nak tekan ni. Tak kena saja tau. Saya tekan yang ni, muzik keluar. Apa pula jamban ni lah, ada muzik. Tekan yang ni pula, apa pula nak keluar lepas ni tuan-tuan. Tak kena saja. Lalas saya tekan situ ni pula. Udah keluar pula, paik kecil je keluar kat tengah-tengah mangkuk. Dia tembak tuan-tuan. Udah terkejut kita. Itu yang berterabur ke pintu tu. Hey. Halus je air dia cun ni. Saya duk bayang kalau opah-opah guna yang ni. Halus tembak dia tuan-tuan. Pada biar je opah tuan-tuan. Yang mana faham-faham, tak faham sudah tuan-tuan. Kena ajar pada dia macam mana cara dia. Ini yang dikatakan orang yang baik.
Baik. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'amat ta'am, dan juga mendapat mahligai, seperti yang tersebut dalam tadi, orang memberi dan menjamu orang makan. Lepas habis sembahyang tadi, saya tengok brother-brother tu pakat duk ambil kari pap dengan cucur apa benda tu. So duk tengok dia orang ambil satu makan, mai datang orang dia pula ambil makan. Saya tanya anak-anak tuan-tuan ni, ni bayar ke? Tak ada bayar ustaz. Ustaz Kazim ke? Ya. Spek mata tak pakai lain. Apa yang lain sama je lah. Seseronok tengok tuan-tuan. Ada satu part yang ni bayar. Mi RM2.50, nasi RM2. Milo lah apalah, kopi 4 belalang lah apa semua tulis. Hak sebelah ni free. Saya tanya Tok Bilal tadi kena bayar ke cucur ni? Tak ada ustaz, ambil lah makan. Ada yang orang bagi hantar makan. Ni. Wa at'amat ta'am, yang jamu orang makan. Siapa yang buat ni tak tahulah tuan-tuan. Siapa yang mencadangkan benda ni pun dapat pahala. Bukan setakat orang yang hantar makan tu. Yang mencadang mula-mula dulu. Saya mencadangkan kita buat kempen hantar makanan letak di surau. Siapa datang ada rezeki dia. Cadangan diterima. Nabi sebut dalam hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajr. Siapa yang mencadangkan benda yang baik, siapa yang mula-mula membuat benda yang baik, dia dapat pahala. Dan tiap-tiap kali orang ikut dia buat baik, dia pun dapat pahala sebanyak mana yang ikut. Sebab tu tuan-tuan, sambil duk makan cucur tu, kuih tu, jangan duk kutuk. Ini je kuih pun. Ngap, ngap, ngap. Ada yang jenis tu? Ada jenis tu? Tak ada ke tepung ubi ke apa ke? Tak ada ke? Keripap je, ngap. Tapi telan 2 biji. Keripap-keripap pun 2 biji dia balon dia. Perangai orang kita. Hari Jumaat apa orang hantar? Pisang. Berapa ramai yang sambil duduk kupas pisang? Pisang je ke? Apple tak ada? Udah 2 biji pisang dia telan tuan-tuan. Dalam poket pun 2. Tapi duduk ngutuk orang yang bawa pisang. Masa sujud, pisang dia bergolek. Rabil Firli Warham, dia nampak pisang dia. Aduh. Orang sebelah kelin, apa curi pisang nampak ni. Dia sujud lagi sekali, tangan dia duk gagah masuk. Bila bangun, rukak kedua elok. Ya Allah, Akbar. Orang sebelah dia cari, hilang pisang. Ngira pisang, tak habis-habis. Berterima kasihlah pada orang yang bawa pisang. Sekurang-kurangnya dia bawa pisang yang boleh dimakan. Kita berapa banyak bawa pisang yang tak boleh dimakan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Ngutuk orang tak habis-habis. Orang yang menjamu makan ni mewarisi syurga. Ingat senang tuan-tuan. Dia pergi pasar. Dia siang ikan. Dia potong daging. Dia tanak nasi. Parut kelapa. Cari santan lagi. Nak masak dengan gas lagi, menitik air mata, potong bawang, silat-silat luka tangan sebab nak masak untuk kita. Macam mana Allah tak bagi syurga pada dia? Kita hanya datang tadah tangan, baca doa makan. Itu pun setengah tak baca doa, setengah tak tadah tangan. Apa tak baca doa mat? Bida'ah. Apa tahlil-tahlil pula bida'ah. Tapi bila time makan, gini makannya. Tanya dekat dia, tak bida'ah pula kau makan ni? Eh, doa je bida'ah. Makan tak ada, kata dia. Apalah kau? Doalah pada orang yang menjamu kau makan. Salah ke? Salah ke tuan-tuan? Doa pada dia yang bagi kita makan. Tak payah masak, tak payah pergi pasar, tak payah beratur, tak payah jam cari parking. Dia nak pergi pasar tu, subhanallah, cari parking. Melilau-lilau dekat pasar. Kita hanya datang 6:30 habis sembahyang maghrib makan. Itu pun komplain. Takkan gulai aku. Aduh. Ni perangai kita. Ya, cuba ubah orang yang memakan ni. Kita ra'i pada orang yang memakan ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita kalau lauk sedap, doa panjang. Lauk pendek, ya Allah malak barik lana fi ma'ala zakna. Kena tu. Kena lauk panjang. Auzubillah. Nampak. Nampak benar rasuah ni tuan-tuan ni. Ya. Kadang-kadang kita tengok lauk kalau nasi biryani tu elok je tahlil.
Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah tu kalau tahlil, kalau lauk biryani. Buka-buka aje ya Allah, bihun goreng. La ilaha illallah. Nampak tak? Yang mana faham, faham, tak faham sudah. Jadi lepas ni tuan-tuan, tolong raikan orang yang jamu makan. Kita ada surau yang cantik, yang bersih. Nuri kahwin, buat di sini. Makanlah talam. Tika kita ni, kapek ni, lapik dengan tika plastik. Makan nasi lan talam. Selesai masalah. Tak payah nak kenopi, tak payah nak apa. Habis semayang, habis makan, semayang zuhur. Nak lagi jimat, buat kenuri masa kuliah maghrib. Kan ramai pun, 200 orang tak sampai. Air botol satu, nasi lemak, RM1.50 satu. Baru RM2. Habis. Buat kenduri kahwin di masjid. Lepas kuliah maghrib. 200 je jemaah. Kemudian pengurusi umum. Tuan-tuan hari ni kita kenduri kahwin anak Pak Mat Tempel. Jadi jemputlah ambil kenduri. Nasi satu bungkus. Air mineral sebotol. Dah kenduri kahwin. Jimat tuan-tuan. RM2 kali dengan 400. Kali dengan 200 baru RM400. Jimat belanja. Ustaz 200 orang pun ramai Ustaz. Tak mampu saya Ustaz. Buat kenduri lepas subuh. InsyaAllah, dalam 5 orang je. Tok Imam, campur dengan Tok Bilal, Tok Siak, 4 orang belakang. Ha, elok lah. Baru RM10 tuan-tuan, berjimat belanja. Apa masalah, pilihan banyak. Dalam dunia ni pilihan sepah-sepah tuan-tuan. Yang kita nak cari yang susah buat apa, cari yang senang hidup. Baik. Menjamu orang makan itu mendapat balasan yang baik di negeri akhirat. Maka apabila engkau jamu tetamu. Dif tu maknanya tetamu. Dif. Bukan do'if. Saya baca do'if pula. Do'if tu hadis. Do'if tu lemah. Hadis do'if. Hadis lemah. Do'if lemah juga. Ni sini dif. Dif ni. Yang dihormati. Dif, dif, kenamaan. Ha, bahasa Arab tu. Dif, dif, kenamaan. Satu lagi. DJ dif. Ha, tu lain tuan-tuan. Bukan maknanya menjamu DJ dif. Menjamu dif. Yang kedua, menjamu. Jamu ni, jamu makan. Bukan jamu hantu. Jamu hantu di pokok. Tuan-tuan tengok cerita si Murai. Cerita sama Ahmad Sentul dengan Nodi Ahmad, si Murai. Ahmad Nispu jadi temenggung. Sebelum nak sambut perayaan, pi bawa ayam, pi letak tepi laut. Yang jadi untuk bomonya, Dolah Sarawak. Ampun Tengku Temenggung. Kerja-kerja memuja pantai telah pun selesai. Apalagi ditunggu. Marilah kita bersukaria, kata dia. Ini cerita si Murai tuan-tuan. Itu namanya menjamu hantu. Bukan yang itu. Jangan tuan-tuan ambil pulut kuning ayam seekor, bawa buah pokok. Buat apa makcik? Ustaz Kazim cakap semalam, jamu tu pahala, kata dia. Budak, tu neraka makcik. Menjamu di sini, menjamu tetamu. Sama ada yang datang sendiri ke rumah kamu atau yang kamu panggil makan. Nescaya kamu dapat pahala. Apakala engkau panggil jamu orang miskin, orang fakir makan, nescaya dapat pahala. Sehinggalah jika engkau beri binatang yang lapar makan, engkau juga dapat pahala. Bagi makan kucing dapat pahala, hatta anjing pun tuan-tuan, kalau kita bagi makan, kita dapat pahala. Kita duduk makan di restoran, ada anjing tepi jalan tu. Duduk jelek lidah tengok kita. Kita ambil, kita bagi dia makan. Dapat pahala. Subhanallah. Kalau dengan anjing pun dapat pahala, apatah lagi orang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, belanjalah ikut kemampuan tuan-tuan. Elok saya sebut belanja, elok adik ni kutip tabung tuan-tuan. Ha, eloklah belanja pada dia. Masuk dalam tabung tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak dapat pahala senang je. Pergi restoran, nampak orang masjid. Tok Imam ada, Tok Haji ada. Ambil duit, jumpa dekat cashier. Meja tu saya bayar. Kenapa orang baik-baik ni tuan-tuan kena belanja makan? Doa. Bila dia nak bayar, berapa meja saya tadi, berapa? Oh, Tuan Haji, dah ada orang bayar. Allahu Akbar, murahlah rezeki orang tu. Murahlah rezeki orang tu. Tuan-tuan ingat senang nak dapat doa daripada orang lain? Yang ni, yang kita nak ni, doa.
Doa daripada anak yatim. Sebelum makan berdoa, lepas makan berdoa. Terima kasihlah bagi orang makan. Sebab tu tuan-tuan, bila tuan-tuan nak buat jamuan, ditanya, jamuan ni yang bagus-bagus sekali nak dijemput siapa? Dua. Nombor satu, orang yang berbuat ibadat. Kerana bila dia kenyang, dia kuat, dia bertenaga. Bila dia makan tu, dia bertenaga. Dia solat, dia puasa, dia baca Quran, dia ke masjid, dia sembahyang. Dengan tenaga yang kau bagi dia makan, engkau dapat pahala. Yang kedua pada siapa? Pada orang miskin, anak-anak yatim, orang susah. Kerana bila kau bagi dia orang ni makan, dia orang akan mendoakan pada engkau. Dua orang ni elakkan daripada kau jamu dia makan. Yang pertama siapa dia? Orang yang sombong, yang belagak, jangan panggil dia. Sebab bila dia datang kenduri engkau, dia menyakitkan makanan kau, menyakitkan hati engkau. Dia bila pergi makan kenduri kita, ini je ke? Aduh, I tak makan ni tau. Kolesterol. Berbulu kita tengok ni. Takkan ini je kot? Aduh, apalah kan. I tak makan ni, ni macam papadom ni kolesterol ni, dia tinggi masin tau, sodium dia tinggi. Bahaya tau, kata dia. Aduh, sakit jiwa kita dengar tuan-tuan. Nah? Makan pun sipi-sipi, hujung-hujung jari je makan tuan-tuan. Ini cubit sikit-sikit je. Saya tak makan sangat ramai-ramai macam ni kan. Tak selera kan. aku tampar ni kan. Tak nak makan sudah, duduk diam-diam. Engkau duduk kutuk makanan, kau kutuk tuan rumah. Saya pergi kenduri di Kedah satu tempat tuan-tuan. Satu makanan tu tiga orang. Satu hidang tu. Air satu jak dan gelas satu. Tuan-tuan bayang tak? Gelas untuk tiga orang satu. Nak minum, guna satu gelas. Saya tengok pakcik tu tuang dia minum. Saya tengok tak ada gelas lain ke? Rupanya satu gelas, tiga orang kongsi. Saya tengok gigi dia tuan-tuan. Tengok gelas. Saya tanya pula, gelas lain tak ada ke? Air lain ni, satu dia, satu. Kita satu tiga orang kita, satu gelas ni. Oh, sudah tuan-tuan. Kawan tu pun ambil gelas tu, minum pula. Ngok, tuan-tuan. Lepas ni aku pula, tuan-tuan. Tuan-tuan, nak kongsi gelas, nampak melekat nasi sini, kari ada. Saya pun tuang juga, tuan-tuan. Tuang, minum bekas tak ada mulut mereka. Oh, tuan-tuan ingat senang kan nak buat macam tu, tuan-tuan? Nak jadi supaya tak jadi sombong. Okey, jadi kalau tuan-tuan pergi tempat ni, pastikan bawa gelas siap-siap. Standby dalam poket, tuan-tuan. Kadang-kadang dia nak tengok kita ni. Tu belum masuk lagi makan nasi lantalam. Terus orang geli. Tak, bukan kotor makan nasi lantalam. Dia nak jadi kita pembersih. Hari ini aku nak bagi makan nasi dalam talam. Kongsi tiga orang. Aku pula tak bawa isteri anak-anak. Maknanya aku share dengan orang lain. Kuku potong. Secara tak langsung dia potong kuku dia. Bersih. Misai trim elok-elok. Gigi gosok elok-elok. Baju wangi-wangi sebab nak kongsi talam. Dia orang tua-tua dulu nak ajar supaya bersih tubuh badan bila mengadap makanan. Tu hikmah dia. Hikmah di sebalik benda itu. Jadi tuan-tuan, kita ada masjid, kita ada surau yang cantik macam ini. Lain kali buat kenduri, masak nasi langkawah, bubur cicah dengan kai air asam, makan satu jenis lauk saja. Menyelerakan tuan-tuan. Baik, yang kedua, jangan panggil siapa? Jangan panggil ahli fasik, ahli maksiat. Kau panggil toke arak, kau panggil toke judi, kau panggil taik dadah. Dia makan makanan kau, badan dia jadi kuat. Akhirnya dia pergi buat jahat. Hasil daripada makanan yang kau bagi, kau takut tumpang share sekali. Sebab tu tuan-tuan, bila nak buat kenduri, tengok-tengoklah orang mana yang kita nak buat. Yang kedua, ingat bila kita bagi orang makan, Allah Ta'ala akan tambahkan rezeki kita. Yakin pada tuan-tuan, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, sabda Nabi, wa ada masyiam, dan orang yang mengekalkan berpuasa sunat, iaitu termasuklah dalam bahagian mendapat balasan seperti orang yang memaniskan cakap dan menjamu makanan. Mengekalkan puasa itu dapat pahala seperti yang tersebut dalam satu hadis.
maka dikehendaki dengan mengekalkan puasa itu ialah pertama, mengerjakan puasa fardu bulan Ramadan. Kedua, mengerjakan puasa sunat. Tidak ditinggalkan puasa fardu di mana-mana tahun sekalipun. Dan tidak diputus-putuskan sehari puasa, sehari tidak. Malah dikerjakan pula puasa-puasa sunat. Bukanlah maknanya berpuasa setiap hari. Bahkan yang demikian tu maksudnya ialah selalu berpuasa. Bukan tiap-tiap hari ia puasa, tak. Maksudnya ialah selalu berpuasa. Isnin Khamis puasa, Isnin Khamis puasa. Maka orang yang macam ni tuan-tuan, insya-Allah mendapat satu bilik di dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni kalau buat seorang-seorang memang tak seronok. Cuba kita sembahyang di masjid ni imam seorang, tak seronok tuan-tuan. Cuba saya kuliah maghrib ni saya seorang, lagi tak seronok. Seorang-seorang ceramah, tuan-tuan duduk ngendak kat pagar tu. Sejak bila dia gila tu? Kita ni hanya akan seronok bila ramai-ramai. Sebab tu kalau abang-abang di sini seorang, puasa sunat Isnin seorang-seorang, tak seronok. Kalau ada puasa sekali, seronok. Ada anak-anak pula puasa sekali, seronok. Sahur sama, buka puasa sunat sama. Oh, bahagianya. Jadi akak-akak, hari Khamis nanti ajak suami puasa. Sunat. Abang, besok terpuasa tau. Kita sahur eh, kata dia. Suami pun bangun tuan-tuan pukul 5 sahur. Pergi pejabat, dia makan nasi kat pejabat. Balik rumah, buat muka lapar. Abang tadi, dia orang dah buat jamuan kat pejabat. Tak makan pun. Dah puasa. Abang ni ingatkan yang je, kata dia. Padahal dah 4 pinggan dia balut tuan-tuan. Ini kelentong punya suami. Serupalah di masjid ni. Kalau lah ramai-ramai puasa sunat, best. Yang ni yang saya buat di sekolah saya. Isnin dan Khamis, ramai-ramai puasa. Makcik-makcik. Buka puasa dekat sekolah. Masing-masing bawa makanan, azan, makan. Mula-mula 2 orang, sekarang dah naik 20. Sekarang dah naik 50 orang. Jadi Isnin Khamis puasa. Dan masing-masing bawa makanan. Dan sekarang ni tuan-tuan, orang dah mula sponsor makanan. Makcik-makcik tak payah lagi bawa makanan. Dah ada orang sedekah. Jadi di surau kita pun boleh buat. Pakat 4-5 orang, hari ni puasa. Masing-masing bawa sia, masing-masing bawa mangkuk, hidangkan makanan di situ. Lama-lama nanti tuan-tuan, yang tak puasa pun tumpang sekali. Buat shell out kat situ nanti tuan-tuan. Dia taburnya macam-macam tabur situ. Kita kena buat. Pasal benda ni, ibadat ni tuan-tuan, nafsu tak suka. Nafsu tak suka dengan ibadah. Maka nak mengalahkan nafsu di dalam ibadah, buat secara berjamaah. Sebab itulah bila kita buat secara jemaah, pahalanya lebih daripada yang lain. Kerana dengan jamaah ramai-ramai itu, dia mengalahkan nafsu kita. Baik. Dan yang terakhir, berjaga mengerjakan ibadat malam disuruh oleh syarak dan terpuji akan dia. Dengan dalil sepotong hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasalla lillahi bil-laili wan nas niyamun. Dan sembahyang sunat kerana Allah pada malam-malam sedangkan pada waktu lain orang lain sedang tidur. Siapa yang bangun malam-malam sembahyang, orang lain sedang nyenyak tidur. Maka orang yang bangun malam ini Allah Ta'ala sediakan sebuah mahligai dalam syurga. Tuan-tuan, selalu kita salah faham. Bila bangun sembahyang malam, kita buat macam kiamulai zaman sekolah dulu. Zaman sekolah dulu ada tamrin, zaman sekolah dulu ada usrah lah macam-macam. Tidur di surau sekolah, tidur di bilik kelas sekolah. 2:30 cikgu kejut bangun. Masuk dalam surau, subhanallah, alhamdulillah, sekolah tuan-tuan. Ada setengah orang faham, kiam mulai pun kena buat macam tu, 2:30. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Bila pergi pejabat, kenapa menguat din? Semalam kiam mulai. Udah tidur dalam pantry pula kat pejabat. Dalam store dia tidur. Tuan-tuan,
Nak ambil benda ni, benda sikit tapi biar panjang. Bangunlah pukul 5. Pukul 5 bangun. Subuh kita 5.40 subuh. Pukul 6.30 pergi berjabat. Tak ada yang letih. Ambil tahajud 2 rakaat, ambil taubat 2 rakaat, tutup dengan witir. Setiap malam sekurang-kurangnya aku buat. Memadai dah. Bukan nak kena bangun 2.30, tahajud kena buat, berzikir 100 kali lagi, tasbih lagi. Memang letih lah. Yang panjang macam tu kalau besok cuti. Tapi kita besok tak cuti. Besok kita kerja. Kalau gitu, bangunlah pukul 5 pagi. Mandi-mandi elok-elok, pakai jubah elok-elok, sembahyang. Allahu Akbar. 5.30 start motosikal, datang surau. Sembahyang subuh pukul 6 habis, balik ke rumah. Tiap-tiap hari buat. Maka orang ni Allah Ta'ala sediakan kepada dia. Insya Allah, mudah-mudahan syurga kepada dia disediakan mahligai di dalam dia. Engkau bangkit di tengah malam daripada tidurmu. Pergi mengambil wuduk. Lalu kau sembahyang tahajud. Lalu kau sembahyang sunat, berzikir dan berdoa. Padahal orang lain sedang tidur. Demikianlah engkau amalkan dengan sentiasa. Maka dapatlah pahala kamu. Dan mustajab apa doa kamu. Dan dibalas oleh Allah seperti yang tersebut dalam hadis ini. Dan engkau dipanggil sebagai ibadur rahman. Engkau telah bergelar dengan gelaran yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka apabila engkau buat 4 perkara ini, sempurnalah kehidupan engkau. Sentosalah kamu di dunia. Dan sentosalah kamu di akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan, 4 benda ni kita boleh buat. Dan mudah-mudahan dia jadi satu sifat yang istiqamah kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalba min kilabik ya qahhar al-jabbar muntaqim. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.